Akhnaq tu ada beberapa makna. Nama yang paling keji, keji boleh juga, buruk di sisi Allah, ialah seseorang yang bernama dengan nama raja bagi sekalian raja. Ibnu Abi Shaybah dalam riwayat yang menambahkan, la malika illallah, tidak ada raja melainkan Allah, raja yang sebenar. Qala al-Ash'athi, Sufyan kata serupa dengan Shahan Shah. Shahan Shah. Ahmad bin Hanbal kata, saya bertanya Abu Amar tentang akhna. Apa makna akhna? Kata dia, awdha', paling rendah, paling hina di sisi Allah. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan beberapa hadis, antaranya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling Allah murka pada hari kiamat nanti dan paling jelek, paling dimarahi oleh Allah, ialah orang yang dinamakan, yusamma, tadi bernama, ni dinamakan raja bagi sekalian raja, malikal muluk, malikal amlak, la malika illallah, tidak ada raja malik melainkan Allah. Itu kalau kita tengok di dalam syarah Imam Nawawi ni, akhnaq tadi beberapa makna sempat tadilah, dan ada banyak lagi yang lain. Tak apalah, kita tengok di sini hak Imam Nawawi sebut. Tak apalah. Wa'lam, ketahuilah, kata Imam Nawawi, bahawa memakai nama ini adalah haram. Malikul amlak, malikul muluk. Begitu juga memakai nama Allah yang khusus dengannya, seperti Rahman, Ar-Rahman, Al-Quddus, Al-Muhaimin, Khaliqul Khalq, yang menjadikan makhluk, dan seumpamanya. Lain itu dia reka sekatu je, tak boleh nama lagu tu. Ini Sufyan mentafsirkan, dia kata Shahan Shah dalam bahasa Farsi, iaitu raja bagi sekalian raja. Hak tafsirnya, ya kalau mengikut Imam Nawawi, tafsir zahir dia gitu, tak boleh. Tapi kalau kita kata yang di Pertuan Agong, tak ada makna tu. Tak ada makna tu, tak apa. Cuba pilih perkataan yang tak ada lagu tu. Tetapi pada adalah Sultanus Salatin, sultan bagi sekalian sultan, ataupun kita kata Shahan Shah, raja bagi sekalian raja. Kalau kita nak ambil hak luar lagi, boleh lagi. Hak tafsirnya Malikul Muluk, Malikul Amlak. Sebab dalam Quran ada sebut Limanil Mulkul Yaw Lillahil Wahidil Qahhar Al Malikul Quddus Al Malik. Dia sebut, tapi sultan tak ada sifat Tuhan. Raja, perkataan raja. Ini terjemahan raja tu kepada malik, tetapi hakikat sebenarnya tidak sama. Kalau kita nak takwil lah, kita nak kelonggaran, ambil kelonggaran, masih boleh lagi. Ya tak boleh sini, hak dalam hadis disebut Malik, Malik. Al-Malik, Malikul Muluk, Malikul Amlak, tu tak boleh. Kecuali kalau kita pakai secara dengan makna nisbi lah, dengan makna nisbi. Di sini dengan makna idhafi orang panggil. Isnad di sini isnad idhafi. Bukan dengan maksud hak sebenarnya. Di kalangan manusia, dia pun doa kepada Allah juga, semayang juga, tapi orang panggil di kalangan manusia. Raja bagi sekalian raja di kalangan manusia, mungkinlah ada kelonggaran di situ, tapi tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kalau guna bahasa lain, jangan guna bahasa Arab ni. Sebab perkataan ni digunakan oleh Allah untuknya. Serupa juga Rahman. Setengah ulama kata hak tak boleh kita bubuh nama Allah ni hak khusus untuk dia, macam Allah, nama seseorang tu Allah, tak boleh.
Tapi kalau Rahman, Rahim, nama Rahim tak apa lagi. Tapi mengikut Imam Nawawi di sini tak boleh. Rahim pun tak boleh, Rahman pun tak boleh, Quddus pun tak boleh, tak boleh. Pasal apa? Itu khusus juga dengan Allah SWT. Dengan sebab itu, hak di kalangan masyarakat kita pun ada juga orang nama lagu tu kan? Tak molek lah tu. Tak moleknya Abdul Rahim, Abdul Rahman dan sebagainya. Rahman saja, Rahim saja, kalau mengikut ni tak boleh. Tetapi hak semua sepakat, semua ulama sepakat kata tak boleh. Allah, hak lain masih lagi sebenarnya ada khilaf. Imam Nawawi sebut ni, itu hak dia pilih. Hak dia pilih gitu. Begitu juga kita tak boleh bubuh nama yang merupakan nama khusus ataupun gelaran khusus kepada seseorang Nabi sebagai mujizatnya. Tak boleh. Misalnya Ruhullah Khomeini itu nama Ruhullah. Nama dia Khomeini itu nama tepat. Nama dia hanya Ruhullah. Itu tak boleh. Sebab itu tak ada di kalangan orang ahli sunnah nama lagu tu. Sebab apa? Ruhullah adalah nama khusus, gelaran khusus yang diberikan kepada Nabi Isa. Dalam Quran pun sebut khusus untuk dia sebagai mukjizat. Sebagai mukjizat. Orang lain memang roh Allah belaka. Orang lain pun Allah juga yang beri rohnya. Tetapi dengan cara biasa. Ada mak ayah. Nabi Isa tidak begitu. Tak ada ayah tapi dia boleh lahir. Dengan kuasa Allah, roh daripada Allah. Hak lain-lain pun roh Allah juga. Tapi apa mukjizatnya pada hak lain? Tak ada mukjizat, biasa saja. Jadi hak ni khusus dengan dia. Adapun kalau Habibullah, itu dalam hadis ada sebut juga sifat Nabi itu, gelaran yang diberikan kepada Nabi. Tapi ia tidak khusus. Tidak khusus. Bukan sebagai mukjizat dia, tak. Kalau orang lain kita nak berpura nama Habibullah, boleh. Tak apa. Itulah benda yang kena ambil kira berlaku. Dari segi bahasa, dari segi nahwu, dari segi akidah, dari segi gapo, kena tengok berlaku. Sebab Habibullah, Habib fa'il dengan makna mahbub. Habibullah dikasihi Allah. Semoga dikasihi Allah. Boleh. Orang lain pun boleh. Tetapi hak khusus untuk dia tak boleh. Khusus untuk Nabi. Dan keistimewaan khusus macam Khalilur Rahman, Khalilullah, itu khusus untuk Nabi Ibrahim. Walaupun kita nak gitulah, tapi lebih sangat lah. Sebab baru ni lah kita bincang baru ni, nama yang lebih-lebih sangat, ia bercanggah pula. Misalnya Khairun Nisa. Khairun Nisa, sebaik-baik orang perempuan. Tak boleh lagu tu. Tak boleh. Nabi kalau setara barah tu juh comel molek, baik waktu pun dia tak widah, lagu mana Khairun Nisa? Sedangkan dalam hadis ada, ada sebut Khairun Nisa il alamin, sebaik-baik perempuan dalam dunia ini ialah Asiah dan Maryam. Kalau kita kata Khairun Nisa kepada orang lain, lebih daripada waktu lah kau. Dia bercanggah. Bercanggah situ tak bolehnya. Pasal ketetapan sudah ada tu dalam hadis. Soalnya lepas tu nama tu lebih sangat. Satunya bercanggah dengan hadis tadi, yang kedua lebih sangat. Jadi itulah bendanya. Ini semua ni kita perhati malam ni, nampak banyak berkait dengan Arab, tapi tak kena cara. Tak boleh juga. Tidak semata-mata Arab tu jadi betul selalu. Gitulah. Banyak itu contoh-contoh yang kita bagi tadi sebahagiannya. Sebenarnya banyak lagi. Banyak lagi, boleh perhati sendirilah. Kadang-kadang kita tak ada arah jadi lemah. Tengok kepada masyarakat ni. Tapi learn ni alhamdulillah sudah ada dah book. Buku lah nama ni. Tetapi setengah-setengah buku tu malangnya dia tulis Rumi saja. Ada juga anak perhati tengok dia tulis pun tak betul. Hak Jawi dia, Arab dia tu tak betul. Kalau ada hak betul, alangkah baiknya. Boleh orang buat panduan. Tetapi semolek-moleknya, setelah ada buku tu, jangan buku saja. Tanyalah orang yang reti. Tapi kalau hak reti sepah takdi, parok, kena. Orang dia katakan reti tu, berat kalau lagu tu.
buat nyanyi orang kau orang.